menurut saya jangan-jangan gitu lah, kita itu harapan kita terlalu tinggi pada waktu awal itu. Tidak salah juga sih harapan kita terlalu tinggi, tapi juga kita harus realistik gitu. Bagaimana kita mengenal FIFA yang non-diskriminatif dan yang begitu tegas apapun yang dilakukannya, nah kita harus ingat itu. Kita punya ekspektasi ya semua bahwa kita bisa menjadi tuan rumah segala macam itu, sah-sah saja gitu. Tapi kita realistik. Tragedi Kanjuruhan adalah defect. Kalau dari pabrik mobil itu sudah ada defectnya, sudah ada hal yang rusak gitu, yang sudah cacat bawaan dari awal gitu. Untuk kita maju itu sudah tertatih-tatih sebetulnya. Nah itu yang harus disadari. Nah ini seringkali kita tutupi gitu dengan keinginan yang besar, dengan apa ya, bahkan euforia kita akan mendapatkan tuan rumah itu begitu, ekspektasinya begitu tinggi gitu. Kita nggak pernah jadi lupa gitu. Asosiasi apa, lembaga olahraga nasional di sini, PSSI misalnya, atau yang terkait dengan pengelolaan ini, ya kadang-kadang juga terbawa satu apa ya, satu euforia gitu. Dan itu bisa, jangan-jangan justru kita yang mempolitisir gitu.